Oh, ini pembongkaran semua pindah ke rest area dong, Pak? Enggak. Oh, enggak. Enggak kita, Pak. Enggak kebagian. Enggak kebagian. Nah, untuk saat ini nanti setelah Bapak warungnya ditertibkan nih, ya itu kan sambil proses ya Pak yang ini ya. Nanti apakah nanti akan pindah ke rest area? Enggak ada. Buat apa rest area? Rest area sih tadi pas saya lihat sih beberapa masih ada yang kosong. Tapi kan kita orang jualan. Iya, beda. Masih yang diharapin sama orang jualan. Oh, berarti saat ini nanti stop dulu berdagang. Memang Bapak juga punya. Oh, ada lagi tempat di lain gitu ya. Ya pokoknya intinya dari saya turut bela sungkawa yang sih sabar ya, Bah. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali ke channel Vian TV 85. Bertepatan hari ini Senin 26 Agustus 2024. Kita berada di puncak, sedang liput suasana penertiban tahap kedua di area puncak, tepatnya dari daerah Ataun ke atas ya, atau Kampung Naringgul ke arah Puncak Pas. Tadi kita sempat berbincang-bincang dengan salah satu mungkin PNS ya, ataupun pekerja di Kabupaten Bogor. Nyata benar jalur puncak penertiban ini nanti kedepannya akan pelebaran jalan teman-teman. Untuk lebaran jalan dan dari Puncak Pas sampai ke daerah-daerah Taman Safari kalau tidak salah ya. Jadi akses-akses yang dilebarkan itu adalah tepi-tepi jurang ya teman-teman. Jadi kan ada dua sisi ya, antara ngeruk tebing ataupun pelebaran yang di tepi-tepi jurang. Ternyata untuk di tepi jurangnya ya, bukan pelebarannya. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Lihat suasana terkini ya. Ini kegiatan pada hari Senin nih. Sekolah ya, masih berkegiatan. Ya, sedikit informasi untuk wisata yang di depan ini sebelah kiri saya, Biang Lala itu. Untuk saat ini pengerjaannya sedang di stop. Dan entah sampai kapan, kita tunggu aja untuk perkembangannya ya. Dan Klenteng Manik tutup ya pada hari ini, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Seperti biasa, kali ini kita bersama Heru Bakmal dan sama Bang Ali Kapro teman-teman ya. Himbauan sehubung penataan kawasan puncak tahap kedua tuh teman-teman. Sebenarnya himbauannya untuk tidak melewati jalur ini ya, tapi keperluan orang berbeda-beda. Oke teman-teman, kita lihat sejenak nih suasana di sini ya, bentar ya. Ini landingnya para layang, ini insya Allah akan dibuat taman. Dan kalian bisa lihat tuh ya,
wisata-wisata Biang Lala dan lainnya untuk perizinan saat ini pekerjaan di stop dulu ya. Dan kita lanjut lagi ke atas teman-teman ya. Lihat suasana pada sore saat ini ya. Kita lihat sebentar teman-teman. Oke. Nih yang proses pembangunan ini dihentikan ya. Padahal wow, mewah banget ya. Jadi sedang proses masalah perizinan. Keren sih sebenarnya ini, cuman tetap ya harus check and recheck untuk masalah perizinan. Kanan Pakis Hill. Dan kita menuju ke arah Ataun teman-teman ya. Apakah masih buka tutup jalur ya? Kita lihat teman-teman ya. Wow, memang asri banget di sini ya, di puncak ya teman-teman. Asri banget, sumpah. Dari udara sejuk. Ini tahap penertiban tahap pertama di sini ya. Kondisi teman-teman tuh, wow, indah banget ya. Cuman tumbennya lagi sepi ya. Cuaca cukup cerah ya teman-teman. Ini sudah mulai sore sekitar jam 2 lewat ya. Banyak yang mengabadikan momen untuk foto-foto ya. Puncak Bogor. Wow, anginnya cukup kencang juga ya.
kita melewati letter S nih teman-teman. Kita lihat kondisi suasana sore hari ya. Setelah tadi kita suasana pagi ataupun jam 10-an, dan kali ini sudah memasuki sekitar jam 2:30 sore. Yang pastinya tadi kita break dulu ya. Dan untuk lalu lintas lancar sih teman-teman ya untuk saat ini ya, sekitar jam 2:30 nih. Kampung Naringgul ke atas ya, proses penertiban ini kita lihat teman-teman. Ini ada Bapak Polisi Pamung Praja ya. Ada Dishub. Ini ada Dinas Lingkungan Hidup ya, untuk armada-armada truknya ya, buat ngangkat puing-puing. Dan harus hati-hati, banyak material-material paku ataupun kaca ya. Sekarang sih sudah rata teman-teman dengan tanah ya. Oke teman-teman, ini kalian bisa lihat nih sedang pengisian ya, pengisian puing-puing. Oke teman-teman, tuh sedang pengisian puing-puing ya. Jadi sebelah kiri itu armada-armada truk ya, pengangkatan puing-puing ya. Oh, ada kulkas, dispenser ya teman-teman, spring bed. Nah, sekarang di sini udah terlihat gamblang banget teman-teman ya. Oke, kita berhenti dulu nih. Coba banyak puing-puing kaca ya, kasok-kasok. Suasana teman-teman ya, tuh sekarang terlihat jelas ya, lebih gamblang ya.
setelah tidak adanya warung-warung PKL liar ataupun bangunan liar ya, lebih jelas. Dan seng-seng kayak gini tentunya akan dirapikan ya, kaso-kaso juga. Yuk kita lanjut lagi. Ih, kabel nih dekat banget ya. Oh, teman-teman, kiri kanan sudah hancur semua ya. Warung-warung PKL di sini menjadi kenangan, teman-teman. Tempat dulu kalian ngopi, ngeteh, suka dan duka, sekarang sudah berubah dan akan beralih fungsi ya. Infonya sih nanti buat kedepannya akan dibuat jalan, pelebaran jalan. Dan hati-hati, banyak tanah, material-material tanah ataupun yang lain-lainnya ya. Ini dekat Merimba Garden, teman-teman ya. Ini suasananya, teman-teman, dekat Merimba Garden ya. Itu alat berat di atas ya. Alat berat nyokol di atas. Sebelah kiri banyak kesatuan dari bapak-bapak gabungan ya, dalam penertiban tahap kedua di area puncak ya, teman-teman. Inilah suasana sore hari, teman-teman ya. Kalian bisa lihat suasana sore hari, alat-alat berat sedang merapikan puing-puing bahan bangunan ya, bangunan liar tentunya, teman-teman ya. Inilah proses penertiban tahap kedua di jalur puncak pada hari Senin tanggal 26 Agustus ya. Dari alat berat Satpol PP, dari Pamong Praja ya, Praja Wibawa, Tatsuo, dan ada eskavator Kobelco. Jadi di sini warga-warga ataupun para pengumpul balang rongsok ya, mohon maaf ya, pemulung ya, jadi mulai beraksi itu untuk bisa diambil seng-seng karena memang nanti kalau nggak dipilih-pilih akan dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada bersihkan, armada-armadanya sudah siap tadi ya. Nah, terlihat noh. Pokoknya benar-benar suasana sore hari ini lalu lintas cukup lancar dan terlihat banyak satuan-satuan dari
Pamong Praja, Dishub, TNI, polisi, dan dinas-dinas terkaitnya, mohon maaf tidak bisa disebutkan ya. Jadi banyak titik teman-teman ya. Satu di bawah, di tengah, ntar ada juga yang di warpat. Ada tiga titik kalau tidak salah teman-teman. Jadi saya info lagi, bangunan liar di tertipan di tapet ini ada 196. Dan untuk personil gabungan sekitar 800, kurang lebih 800-an personil. Dan semua tergabung untuk menertibkan suasana sini, menjaga keamanan biar kondusif ya, biar berjalan dengan lancar penertiban ini. Informasinya akan dibuat pelebaran jalan teman-teman. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi ke atas ya. Ini barang-barang warga sebelah kiri ya, belum dibersihkan. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak ya. Itu proses pemindahan puing-puing ke truk ya, armada truk, membersihkan lebih tepatnya. Itu ada pengangkutan ya, lemari warga yang sempat berada di warung PKL. Ini kita lihat teman-teman, proses pengerukannya tuh, puing-puingnya ya, longking. Oh, debunya ya. Yuk kita lanjut lagi teman-teman, pelan-pelan ya. Saat ini puncak warawiri para dinas-dinas terkait ya, karena saat ini sedang bekerja. Dan ini para pelapak-pelapak juga menyisihkan barang-barang yang bisa dikumpulkan. Satpol PP Kabupaten Bogor. Yang ditakutkan nah ini paku-paku ya. Oke teman-teman, kenangan manis, kenangan pahit kalian tuh di sini saat ini sudah seperti ini ya. Ini barang-barang warga masih berada di sebelah kiri ya. Dan warpat pun juga sudah rata teman-teman ya. Di atas tuh sedang proses
pengerukan ya. Dan kita lihat suasana puncak pas, dan inilah perbatasnya teman-teman ya. Di sini banyak armada-armada dari Dinas Lingkungan Hidup, dan kalian bisa lihat tuh suasana view saat ini. Puncak sedang tidak baik-baik saja, dalam arti kata view-nya berbeda dengan seperti biasanya ya. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.